Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah Ibrahim dengan tema misi Al-Quran adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Malam ini kita memasuki surat yang baru, yaitu surah Ibrahim, surah ke-14. Alhamdulillah kita baru surah Ibrahim, para jamaah. Sejak kapan? Sejak tahun 1997. Sejak tahun 1997 sampai hari ini, tahun berapa ini? Awal tahun 2020, kita baru sampai ke-14. Mudah-mudahan masih ada panjang umur sehingga bisa menghatamkan. Wallahu ta'ala alam, menghatamkannya ini yang berat ya. Tapi memang kajian tafsir beda dengan kajian kitab-kitab biasa, khusus ketika kajian umum seperti ini. Kalau kajian biasa, bahkan di pondok pesantren para jamaah, rata-rata kajian tafsir itu untuk yang tingkatan tafsir yang panjang, yang tebal, semacam Ibnu Katsir, rata-rata sistemnya bukan menghatamkan, tetapi membaca mana yang diperlukan untuk para santri. Adapun tafsir yang kecil-kecil seperti tafsir Jalalain, ini biasanya bisa sampai khatam, karena satu juz saja begitu. Ini pendek tafsirnya. Adapun Ibnu Katsir di sini, ya mungkin kita perlu tahu usul tafsirnya, usulnya, kemudian metode memahami tafsir, setelah itu baru seperlunya. Nah ini baru bisa. Saya sendiri ketika di pesantren, untuk tafsir Ibnu Katsir, untuk tafsir Jalalain memang alhamdulillah begitu. Ya, meskipun diantaranya sambil dipelajari sendiri. Tafsir Ibnu Katsir ini, kami di pesantren hanya mempelajari tentang kaidah awal, kaidah atau usul tafsirnya. Bagaimana Ibnu Katsir menafsiri ayat. Setelah itu, beberapa ayat yang diperlukan yang berhubungan dengan akidah, dengan manhaj. Lalu selebihnya kita sendiri. Ya, saya sendiri alhamdulillah Allah berikan apa namanya? Kekuatan saat itu suka baca tafsir. Ini saat di pesantren tuh kitab yang paling senang saya baca itu tafsir Ibnu Katsir ini. Setiap ada ayat yang menarik saya berusaha membuka tafsirnya. Sehingga satu jilid 1 sampai jilid 4 ada apa namanya? Ada catatan kakinya. Kenapa? Karena setiap menemukan ayat yang menarik saya buka. Atau ada apa namanya kalimat yang sulit saya buka, sehingga hampir semua surat-surat hampir semuanya telah ditengok begitu ya, telah ditengok ya. Seperti itulah apa namanya ngaji tafsir itu. Dan memang tafsir adalah untuk rujukan sewaktu-waktu kita ingin kembali memahami suatu ayat atau mendapatkan sesuatu yang perlu ditinjau dari segi tafsirnya, kita bisa melihat sewaktu-waktu.
Seperti ini para jemaah, kita hanya membaca sefakro-fakro ya. Ya, sefakro. Satu alinea dari ayat tersebut. Sehingga waktu sekian tahun, mulai dari 97 sampai 2020 baru sampai surat Ibrahim. Ya, kita hendaknya bersabar dalam mencari ilmu para jemaah. Paling tidak untuk kajian tafsir ini saya ada gagasan para jemaah. Upayakan untuk kajian tafsir tidak sama dengan kajian yang lain. Anggap saja kajian tafsir ini kajian untuk memahami Al-Quran. Sehingga berusahalah untuk hadir setiap kajian tafsir itu. Kecuali kalau ada uzur. Karena ini kita anggap mempelajari Al-Quran. Ada hadis yang menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana lamahu. Sebaik-baik kalian adalah barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini hadis ini sahih. Jadi menurut ayat ini para jamaah, manusia itu kalau enggak belajar Quran, posisinya harus mengajar Quran. Ada dua, belajar atau yang mengajar. Dan ini kalau bisa dalam sepekan harus ada. Ya, posisi kita selama hidup sampai mati harus ada pada dua posisi ini. Kalau bukan yang mempelajari Al-Quran, datang kepada guru belajar, atau yang mengajar Al-Quran. Makanya para jamaah sampai saat ini, untuk satu hal ini, untuk urusan Al-Quran, saya sendiri berusaha dalam satu minggu itu ada pelajaran Al-Quran. Entah itu tahsinul Quran atau tafsirul Quran. Tafsirul Quran di sini sejak 97. Dan di Masjid Al-Muttaqin, surat Al-Muttaqin mana? Komplek Kenjeran. Jadi yang dekat sana atau kawan-kawan yang dekat sana tolong kesana setiap hari Selasa. Dan juga ada ibu-ibu di sebuah tempat di luar daerah ini yang mereka khusus tahsin Quran. Jadi mereka membaca Quran, saya bacakan, terus membaca bergantian. Setelah itu baru beberapa tafsir dari beberapa ayat. Dan alhamdulillah saya masih punya tempat untuk belajar atau mengajar. Karena memang hadis ini perlu sekali para jemaah. Jadi kita, posisi kita harus ada pada dua posisi ini. Belajar Quran atau yang mengajarkan Quran. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian. Man adalah orang-orang ta'allamal Qur'ana, yang belajar. Ini yang belajar. Datang ke guru, datang di sini. Ha? Wa 'allamahu, atau yang mengajar. Cuma kebetulan di sini saya hanya punya tafsirul Qur'an. Belum ada tahsinul Qur'an. Seandainya ada bapak-bapak jamaah yang khusus minta tahsinul Qur'an, misalnya seminggu sekali misalnya, insya Allah saya akan carikan waktu. Entah itu pagi, habis subuh, atau sore, atau malam, habis maghrib. Saya akan coba carikan waktu. Atau habis isya sekalian. Waktu yang mana saya bisa. Untuk di masjid ini tahsin Quran saya belum punya. Tahsinnya. Ada dulu sudah merasa bisa, gak ikut lagi. Padahal, kalau saya waktu di pesantren dulu, bukan bisa dan tidak bisa. Setiap pagi mesti baca Quran di depan Pak Kiai. Khatam, balik lagi. Khatam, balik lagi. Karena keyakinan kita mencari berkah Quran. Nah, saat itu, mencari berkah Quran. Rata-rata teman-teman kita setelah merasa bisa, gak perlu lagi belajar Al-Quran. Padahal posisi kita harus ada di antara dua ini. Betul gak kira-kira? Kalau enggak belajar atau yang ngajar. Kalau saya pas umroh
di Madinah itu ada halaqah Quran, ada ustaz apa syekh khusus Quran. Saya berusaha setiap ada syekh yang jam-jam tertentu itu saya berusaha ikut. Saya berusaha ikut. Dites balik-balik, dites baca gantian. Saya berusaha ikut. Kenapa? Saya ingin memposisikan saya di antara dua ini dalam setiap saat. Kalau enggak yang belajar atau yang mengajar. Ya, jadi kalau di sini misalnya ada 5 atau 6 atau 10 orang khusus untuk Quran. Entah itu yang ngajar atau yang belajar, pokoknya ada di antara dua ini. Saya insya Allah siap. Atau ada di antara Anda yang memang Qurannya lebih baik dari saya siap jadi santri. Coba saya mau nyari siapa yang mau. Anda yang jadi gurunya, silakan. Ya. Ini penting. Saya gelisah, saya predik gelisah ketika tidak punya halaqah untuk Quran. Saya gelisah. Misalnya pernah terjadi beberapa bulan tidak ada kegiatan tahsin Quran kecuali tafsir saja. Subhanallah, gelisah sekali para jamaah. Karena saya merasa posisi saya tidak ada di antara dua ini. Yang mengajar atau yang belajar. Lalu saya tawar-tawarkan pada teman-teman, ternyata ada enggak ada gayun sambut. Ketika ada merasa bisa tak ajari kul huwallahu ahad, meremehkan rupanya. Saya tahu itu. Enggak ngaji lagi. Mau diajari kul huwallahu ahad. Padahal sudah tak kasih tahu sejak awal. Kita ingin membuat khalaqah Quran itu aja. Dan barokah membaca Quran. Soal saya yang di depan atau yang atau saya yang di belakang itu masalah apa namanya? Lain gitu ya. Ini. Alhamdulillah ibu-ibu yang saya belum keturunan di sini, ibu-ibu ya, belum keturunan. Ketika masih muda, aktif sekali saya Al-Qur'an dengan hadis tadi. Ketika di masa muda ya, saya berusaha sejak dari SD itu selalu sudah qori tahu ya. Ya ikut musabaqah sampai tingkat Jawa Timur. Ya, sampai tingkat Jawa Timur mewakili Malang Selatan waktu itu. Cuma ketika di Jawa Timur itu saya kurang perhatian. Batuk, pilek, apa namanya? Serak basah gitu, subhanallah, sudah tidak terkontrol. Ya. Saya sudah tidak ada jaminan sudah untuk yang Jawa Timur. Kabupaten masih ada jaminan. Setelah itu kemudian menekuni tartilul Quran, ya. Di Malang ada pesantren ilmu Al-Qur'an yang namanya PIK, ya. PIK Singosari. Nah, ini ya. Kemudian ada cabangnya di Malang Selatan. Nah, di sanalah saya ikut bersama asatidzah yang ada di situ. Dalam rangka untuk mengejar derajat, ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an atau yang mengajar Al-Qur'an. Ya, sekali lagi mumpung surat awal ini, kalau ada di antara jamaah ada 5 ke atas misalnya sengaja ingin membuat halaqah Qur'an, cari waktu. Insyaallah saya siap, insyaallah. Saya juga akan carikan waktu. Entah ba'da subuh berapa misalnya disepakati 15 menit saja misalnya. Ya, semata-mata mencari keberkahan tadi dari hadis tadi. Baik, di sini para jamaah, mari kita mulai tafsirul Quran surah Ibrahim ayat 1. Kita baca ayatnya secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumat. Perhatikan ketukan-ketukan panjang pendek.
litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri biizni rabbihim بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد Azabin, di sini tiga ketukan. Jangan ngeput-ngeput. Azabin, ini ngeput ya. Kita ulangi. Wawailul, wawai, wai, iya ya. Wawailul lil kafirina min azabin syadid. Wawailul lil kafirina كافرين من عذاب شديد الذي lihat ذلnya lihat ذل ya lihat lihat mulut saya ذل lihat mulut saya keluar sedikit ذ bersama ذ ذ ذ ذو Nah, ini keluar sedikit. Lisan keluar sedikit ya. Ya. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Alladzina yastahib hayatad dunya 'alal akhirah. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها ويصدون عن سبيل الله ويبغونها Nah, sekarang coba praktek lam jalalah Allah. Jadi lam jalalah tidak seperti lam biasanya. Ada penekanan sedikit. Ada tasdid. Nah, di situ ditekan. Sabilillahi lillahi. Bukan lillahi, bukan begitu. Lillah, 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 bukan. Tapi lillahi. Ada penekanan, tasdid. Kita ulangi. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا bersama وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا في ضلال بعيد أولئك في ضلال بعيد artinya ini adalah kita yang menyebutkan pada kata-kata yang telah membuat dalam siang
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang pedih. Pada ayat ini para jamaah, mari kita kenang di mana Allah adalah pemilik segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini ada dua unsur saja. Unsur ketuhanan dan unsur alam semesta, makhluk. Alam semesta, makhluk diciptakan. Maka selain Allah semuanya alam. Semuanya alam diciptakan. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam kitab Thalathatul Usul, beliau mengatakan, wa ma siwallahu alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, selain Allah itu adalah alam. Aku adalah salah satu dari alam itu, kata beliau. Jadi Allah dan alam semesta. Selain Allah semuanya alam. Dan semuanya diciptakan oleh Allah. Dan semuanya diciptakan dalam rangka istislam lillah. Tunduk, patuh, apa kata Allah? Mau dijadikan apa oleh Allah? Apa kata Allah? Ada yang dijadikan sebagai arasy. Ini makhluk yang paling di atas. Setelah di atas arasy tidak ada lagi makhluk. Yang ada hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu rangkaiannya adalah arasy ke bawah. Arasy ke bawah itu semuanya makhluk. Langit, bumi dan lapisan bumi ini. Semuanya makhluk. Dari aras ke bawah semuanya makhluk. Dari aras ke atas tidak ada makhluk. Sudah tidak ada alam. Yang ada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itulah yang disebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah berada di atas aras. Artinya apa? Ya'lu 'ala jami'il khalqi. Meninggi di atas sekalian makhluk. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah mengurus segala sesuatu ini dari atas. Diurus oleh Allah. La yakhfa la alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi atas Allah sedikit pun, baik yang di langit maupun yang di bumi. Semuanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukan bersama kita di mana-mana. Bukan. Tetapi Allah berada di atas aras, sedangkan ilmunya meliputi segala sesuatu. Itulah keyakinan yang benar. Keyakinan Rasulullah, keyakinan para sahabat, keyakinan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keyakinan imam-imam ahlul hadis, keyakinan imam-imam ahlus sunnah seluruhnya. Tidak boleh ditakwil Allah di atas aras dengan sesuatu yang lain. Karena nanti kita kalau sudah mentakwil Allah di atas aras akan jadi imma jahmiyah, imma qadariyah, imma murjiah, imma asy'ariyah sebelum asy'ariyah tobat. Semuanya menuju kepada kesesatan dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana? Di atas aras. Fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Itulah Allah Subhanahu. Allah maha suci. Tidak boleh Allah dikatakan di bawah makhluk atau bersama makhluk atau setara dengan makhluk atau di dalam tubuh makhluk. Semuanya tidak boleh. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang tersesat. Yang benar gimana? Allah di atas segala makhluk. Dan makhluk yang paling tinggi, yang paling atas adalah Arsyur Rahman, arasy. Arasy makhluk yang paling
dan yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari Aras. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, besarnya Aras dibanding dengan kursi, di mana kursi itu dalam hadis disebutkan maudiul qadamaini, tempat kedua kakinya Allah. Aras dibanding dengan kursi adalah sebagai atau laksana, di mana aras itu tanah lapang yang luas, sedangkan kursi itu diibaratkan gelang yang dicampakkan di tengah-tengah aras yang luas tadi, tidak berimbang. Lalu kemudian kursi Allah, kursi, luasnya kursi banding dengan langit dan bumi, di mana di antara langit dan bumi itulah ada malaikat Jibril, ada semua para malaikat, ada jin, ada manusia, ada kita semuanya. Ternyata langit dan bumi itu ketika misalnya dibanding dengan besarnya kursi, kursi Allah itu diibaratkan tanah lapang yang luas, sedangkan langit dan bumi itu hanya diibaratkan sehelai gelang yang dicampakkan di tengah-tengah tanah lapang yang luas itu. Subhanallah. Makanya jangan pernah berpikir kira-kira aras itu berapa sentimeter ya. Jangan pernah berpikir ya. Masya Allah. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah yang memiliki segala sesuatu itu siapa? Alladzina yastahibbunal siapa orang-orang kafir yang dicelakakan oleh Allah? Allah mengatakan, dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir dengan karena siksa yang sangat pedih. Siapa orang kafir di sini? Pada ayat yang kedua, ayat yang pertama belum kita baca ya tadi ya. Maaf, ayat yang pertama belum kita baca. Ya, Alif Lam Mim. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Pada ayat yang pertama ini para jamaah, terungkap misi Islam, misi Al-Quran, di mana misi Islam atau misi Al-Quran bagi manusia adalah agar manusia ini keluar dari gelap gulita, gelapnya kekafiran, menuju kepada cahaya yang terang, yakni cahaya iman dan Islam. Siapa Allah yang menciptakan segala-galanya itu? Yaitu Allah yang baginya langit dan bumi. Baginya langit dan bumi ini. Wa wailun lil kafirina min adzabin syadid. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang pedih. Siapa orang-orang kafir di sini? Ditafsirkan oleh Allah langsung pada ayat yang ketiga, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini pertama. Ciri-ciri orang kafir, yang pertama, mereka lebih mengedepankan, lebih menyukai kehidupan dunia daripada urusan akhirat. Makanya, siapa yang pertama kali mendustakan tentang kehidupan akhirat? Tidak ada, kecuali mereka orang kafir. Dan siapapun yang mendustakan akan adanya kehidupan akhirat, pasti dia kafir. Pasti dia kafir. Termasuk tidak percaya dengan hari kiamat, maka jadilah apa? Kafir. Ini ciri-ciri yang pertama. Orang-orang kafir, ciri-ciri pertama apa? Lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yang kedua, ini ciri-ciri orang kafir. Berarti kalau kita seperti itu, saat itu jadilah kafir kita. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, wa yasudduna an sabilillah. Ini yang kedua. Mereka bertindak sebagai penghalang dari
jalan Allah. Seperti yang terjadi sekarang, orang-orang kafir berusaha dengan segala propagandanya untuk menghalang-halangi orang-orang yang beriman dengan segala macam cara, agar orang yang beriman itu akidahnya turun, pemahaman keislamannya rendah, sampai apa? Mudah dikafirkan. Ini sudah terjadi. Betapa banyaknya kaum muslimin yang murtad, ya. Betapa banyaknya kaum muslimin yang kurang seberapa membela agamanya, kurang seberapa tertarik dengan masjid, kurang seberapa tertarik dengan membaca Al-Quran dan menganalisa maknanya. Betapa banyaknya manusia yang tidak taat dengan aturan Islam, perintah-perintah Islam. Betapa banyaknya manusia-manusia yang mengaku beriman tetapi melanggar zakat, tidak mau membayar zakat. Betapa banyaknya manusia yang mengaku beriman sementara tidak sholat, kecuali sedikit saja, dan begitu seterusnya. Betapa banyaknya umat Islam yang mengaku Islam tapi tidak mau ngaji, tidak mau belajar Al-Quran dan Sunnah. Dan betapa banyaknya manusia yang semangat keislamannya tapi tidak di atas jalan Quran dan Sunnah, melainkan di atas jalan yang bid'ah, khurafat, penuh dengan kesyirikan. Subhanallah para jamaah. Propaganda-propaganda orang kafir berupaya untuk umat Islam itu tidak lagi komitmen terhadap kebenaran Islamnya. Ini sungguh luar biasa. Dan yang kita sayangkan, masih banyak umat Islam yang tidak menyadari akan hal itu. Padahal ketika tidak disadari, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadikan keislamannya tidak diterima di sisi Allah. Dan lebih kepada kekhawatiran dicap oleh Allah sebagai orang yang murtad dari Islam dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah, karena menyimpang dari aturan. Dan ini yang terjadi. Semua adalah upaya propaganda dari orang-orang kafir. Sudah dinyatakan oleh Allah. Di antara ciri-ciri orang kafir yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Mereka selalu menghalang-halangi jalan Allah. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Mereka menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Maksudnya gimana? Mereka menginginkan agar Islam itu tidak lagi difahami sesuai dengan keasliannya. Itulah program utama orang-orang kafir, agar Islam itu tidak difahami sesuai dengan keasliannya. Sebagaimana yang kita rasakan para jamaah, ketika kita ini Islamnya komitmen dengan baik, maka di masyarakat tidak dianggap. Bahkan menjadi pejabat pun, ketika Islamnya terlalu kuat, tidak naik-naik pangkat, itu sering cerita-cerita semacam itu. Dan di mana-mana diupayakan, kuasa di negeri manapun, ini sudah merupakan program tauhid, ya, program orang-orang kafir. Penguasa di muka bumi dimanapun diupayakan, yang menang itu yang muslim tapi muslimnya bengkok. Misalnya apa? Muslim tapi nasionalismenya terlalu tinggi daripada Islamnya. Muslim tapi liberal. Muslim tapi gak seberapa paham agamanya. Justru itu yang dipilih di berbagai negara. Hampir tidak selamat di negeri-negeri Islam manapun. Karena nanti kekuatan orang kafir memihak kepada siapa yang agama muslim tapi tidak seberapa kuat agamanya. Ini ketika di negeri yang mayoritas muslim. Jarang sekali para jamaah menemukan orang yang punya jabatan sementara dia soleh. Jarang sekali. Melainkan ketika sudah punya jabatan, mesti ngomongnya itu apa? Menyedihkan. Mulai dari gak apa-apa, gak jilbaban misalnya. Mulai dari ngomong jilbab itu budaya Arab misalnya. Wallahi para jamaah, ketika sudah menjadi pejabat, rata-rata manusia itu kehilangan ketakwaannya. Kenapa? Karena memang itulah yang dinaikkan. Tapi kita tetap harus berusaha
bagaimana orang-orang soleh bisa menguasai keadaan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Misi kekafiran yang ketiga apa di ayat ini? Membelokkan jalan Allah. Islam, tapi Islamnya Islam abangan. Islam, tapi Islamnya Islam Nusantara. Hah? Islam Nusantara. Akhirnya apa? Blangkonan. Nah ini, blangkonan. Kemudian apa? Selawat di macam-macam, dikasih gendang. Diganti dengan bahasa baca Quran, diganti dengan langgam ludrukan misalnya. Pokoknya nanti seperti itu. Itu tujuan mereka memang. Agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Ketika yang bengkok, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada mengatakan innasyaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum, sebagaimana silakan dilihat pada poin berikut ini, tentang bahwasanya setan itu sudah putus asa untuk disembah langsung di muka bumi. Tetapi setan lebih menginginkan agar diikuti dalam hal lain selain hal itu. Ini di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Qad ya'isa. Qad ya'isa. Lihat para jamaah. An Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nasa fi hajjatil wada. Beliau berkhutbah di hadapan manusia pada saat haji wada. Haji wada itu haji apa? Haji perpisahan. Faqala, maka Rasulullah bersabda qad ya'isa syaitanu bi an yu'bada bi ardikum, sungguh setan itu telah berputus asa untuk disembah langsung di muka bumi. Walakinnahu radiya, akan tetapi ia rela an yuta'a fi ma siwa dzalika, agar ditaati terhadap apa-apa selain itu, selain nyembah langsung. Dari apa? Mimma tuhakiruna min a'malikum. Dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari perbuatan-perbuatan kalian. Maka apa kata Rasulullah? Fahdharu ya ayyuhan nas. Maka hati-hatilah, jaga diri kalian wahai manusia. Inni qad taraktu fikum. Sesungguhnya aku telah meninggalkan buat kalian atau pada kalian ma ini tasamtum bihi, apa-apa yang apabila kalian berpegang teguh dengannya falan tadillu abadan, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah Al-Qur'an, wa sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis, hadis ini panjang. Mari kita lihat hadis ini para jemaah. Setan itu saat ini sudah putus asa, gak minta disembah langsung. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, setan itu minta disembah langsung. Kita masih teringat di zaman Nabi Nuh alaihissalam, setan minta disembah. Di masa Nabi Ibrahim, setan minta disembah. Di masa Nabi Musa, setan minta disembah. Wujudnya Fir'aun dan Tuhan-Tuhan Fir'aun. Dan begitu seterusnya, kita masih teringat cerita tentang Kiai Barseso, ya, yang terfitnah apa, wanita hamil, kemudian dia minta kejaminan keamanan kepada setan. Setan waktu itu berupa seperti manusia biasa. Lantas kemudian dia minta apa? Sembahlah aku. Kemudian dia menyembah. Nah ini, di zaman sebelum Rasulullah, setan itu tak disembah langsung.
Tapi kata Rasulullah, sekarang setan sudah tidak perlu minta disembah langsung. Tetapi setan lebih ridho apabila kalian ikuti hal-hal lain selain itu. Dari apa-apa yang kalian remehkan. Contohnya apa? Ketika kita mengikuti kebid'ahan, sesuatu perbuatan yang bid'ah, berarti kita sebenarnya telah sujud kepada setan. Saya teruskan, diazani dulu. Kita lanjutkan sebentar. Hadis ini penting sekali para jamaah. Berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setan itu sudah tidak membutuhkan manusia itu menyembah langsung. Apalagi di zaman sekarang para jamaah. Manusia itu apa? Kritik. Kritiknya Masya Allah. Apa namanya istilahnya? Cerdas-cerdas. Manusia ketika ada orang sujud di kuburan, pandangannya sujud ke kuburan. Orang langsung tahu ini syirik. Tetapi di sana ada perkara-perkara yang dianggap remeh. Dianggap tidak apa-apa. Padahal ketika kita melakukannya, artinya kita telah tunduk kepada setan. Telah sujud kepadanya. Wallahi. Setan itu cerdas para jamaah. Teori efektivitas itu dimiliki oleh setan. Teori efektivitas itu seperti apa? Yaitu tidak perlu sujud di depan setan, tetapi dosanya, kesesatannya sama dengan telah sujud kepada setan, sama dengan telah menyembah setan. Ya, kalau seperti yang kita lihat di Facebook, orang-orang pakai surban, pakai jubah, sujud di kuburan, ada enggak? Di Facebook? Ada enggak? Ada enggak? Banyak atau sedikit? Banyak. Oh ya, kayak kiai-kiai, kayak Habib-Habib gitu kan? Kayak ustaz-ustaz gitu pakai apa? Pakai kopiah putih, pakai surban, tapi nyium apa? Batu nisannya kuburan. Ada juga kuburan tuh yang dibikin kayak hotel begitu para jamaah. Hah? Terus orang datang mengelilinginya sambil apa namanya melantunkan syair-syair minta berkah kepada kuburan itu. Hah? Ini terjadi. Dianggap remeh atau enggak? Dianggap remeh.
Alasannya apa? Oh ini orang soleh. Oh ini waliullah. Akhirnya apa? Padahal dengan keliling di situ, baca selawatan di situ, baca syair-syair di situ, mengikuti langkah-langkah setan. Padahal di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 168 ya. Dan juga di ayat yang lainnya, apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduun mubin. Dan juga di surah Al-Baqarah 208, segera diakses. Allah menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduun mubin. Apa artinya? Subhanallah. Al-Baqarah 208. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, masukilah Islam itu dengan total, dengan kafah, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Di dalam ayat ini para jemaah, Allah menyuruh agar masuki Islam itu dengan sungguh-sungguh gitu, melalui pintunya yang sebenarnya. Pintu Islam yang sebenarnya apa? Quran dan sunnah. Jangan melakukan ritual-ritual yang tidak ada ajarannya. Itulah yang dimaksud oleh setan. Setan gak mau sudah disembah langsung. Yang penting kamu, ya, yang penting kamu mengikuti langkah-langkah setan, itu sama dengan nyembah setan. Itu menurut setan. Seperti ini loh para jamaah. Di Facebook itu ada pernyataan orang-orang Syiah. Gembong-gembong Syiah menyatakan. Nah yang menyatakan itu mungkin yang membuat, yang posting atau memang menerjemahkan, saya gak tahu. Yang jelas ada tulisannya yang intinya begini. Kami tidak tertarik untuk kalian masuk ke agama kami, yakni agama Syiah. Cukup ikuti langkah-langkah kami. Cukup katakan kepada orang-orang yang mengajarkan Quran dan Sunnah itu Wahabi. Berarti kamu sudah mengikuti kami. Ini maknanya. Wallah sama seperti itu para jemaah. Setan itu gak mau sekarang langsung disembah. Tapi ikuti saja ide-ide setan. Ide-ide setan termasuk diantaranya perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, maksiat para jemaah termasuk bagian dari langkah-langkah setan. Karena maksiat itu artinya durhaka kepada Allah. Bukan berarti saya bebas dari maksiat, saya pun juga terancam. Dan saya juga harus berusaha hati-hati. Ketika kita melakukan kemaksiatan, sekecil apapun maksiat itu artinya hawa nafsu kita telah tunduk kepada langkah-langkah. Saat itu berarti kita telah menyembah setan. Ketika kita misalnya mengikuti aturan-aturan yang menyimpang dari Islam. Contoh seperti jual beli yang mengandung riba. Sudah jelas di situ ada sistem ribanya. Ada bunga. Tapi kita ikut di dalamnya. Berarti kita telah mengikuti langkah-langkah setan. Itulah yang dimaksud oleh setan. Gak perlu nyembah langsung. Gak efektif. Tapi cukup ikuti langkah-langkahku, maka kamu telah sama dengan telah menyembah aku. Itu maksud setan. Maksud daripada hadis ini. Sistem kapitalis yang jelas-jelas bukan sistem Islam. Sistem liberal yang jelas-jelas bukan sistem Islam. Sistem komunis yang jelas-jelas bukan sistem Islam. Diikuti rame-rame, bahkan sebagian besar kaum muslimin lebih memihak kepada sistem-sistem ini daripada kepada syariat Islam. Berarti sebagian besar kita sadar atau tidak setiap harinya telah menyembah setan. Ketika syariat Islam diangkat, dihina, dibuli, ini bukan negeri agama.
Indonesia ini negeri Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bukan negeri Islam, macam-macam. Padahal baru saja satu hukum Islam ditampilkan. Ya paling tidak dijadikan pembanding lah, supaya gak terlalu sesat gitu. Ditolak para jamaah. Sehingga nyaris kita sekarang hidup di negeri ini, nyaris 99% hukum Islam tidak terjalankan para jamaah. Kecuali kita secara pribadi, betul? Betul gak kira-kira? Akhirnya apa? Secara pribadi berusaha untuk mengamalkannya. Wallahi para jamaah miskin. Ini sudah terjadi. Setan benar-benar di atas angin saat ini. Banyak orang kafir yang sudah menyembah setan, jelas. Yang jelas orang kafir sudah menyembah setan. Ditambah lagi dengan orang-orang yang merasa dirinya Islam, sementara dia terlibat dalam langkah-langkah setan. Sistem-sistem yang liberal, sistem-sistem yang menyimpang dari syariat Islam, ribawi, ya, sistem-sistem yang sifatnya hanya nasionalisme saja, tidak ada keterkaitannya dengan agama Allah, dengan syariat Islam, dan kebanyakan kaum muslimin ada di situ. Bahkan para jamaah, sering penolakan terhadap syariat Islam atau terhadap sebagian kecil dari syariat Islam sering terjadi kepada bukan orang kafir tapi orang-orang Islam, artinya yang mengaku dirinya Islam, menolak lebih dahulu daripada yang lain. Ini artinya para jamaah, program penyembahan setan itu sudah berhasil. Jadi yang dimaksud pada hadis ini bahwa setan sudah putus asa untuk disembah langsung, tapi setan lebih rela agar diikuti ide-idenya, langkah-langkahnya yang dianggap remeh oleh kalian, kata Nabi. Karena begitu kita ikut, berarti kita telah menyembah setan. Waliyadzubillah. Maka mari setelah ngaji ini, masing-masing evaluasi diri. Ada enggak dalam kehidupan saya yang ke kategori mengikuti langkah setan? Kalau ada, segera bertobat. Entah apa. Ya paling tidak para jamaah, secara umum berbuat artinya sudah mengikuti langkah-langkah berbuat maksiat. Apa saja maksiat itu? Cuman ada hukum di mana ketika maksiat biasa belum sampai murtad, kan begitu? Kapan kita murtad? Ketika kita sudah melakukan kesyirikan atau dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, sehingga masuk neraka karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terpaksa pada pertemuan kita sebatas menerjemahkan ayat dan menambah satu hadis, dan belum bisa membaca sebagian dari tafsir daripada ayat tadi. Yang penting kesimpulannya adalah bahwasanya Islam misinya adalah menyelamatkan manusia dari kegelapan kekafiran menuju kepada cahaya iman, menuju kepada cahaya iman dan Islam. Dan yang terakhir para jamaah, hati-hati dan waspadai langkah-langkah setan. Selamatkan diri kita dari langkah-langkah setan, karena tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah dan bisa masuk. Ini tujuan hidup para jamaah. Tujuan hidup kita tidak ada lagi kecuali bagaimana nanti kita masuk surga, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridho Allah sehingga kita masuk surga. Jangan sampai kita masuk neraka. Tidak ada yang mampu di antara kita para jamaah. Karena inna azaba rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pedih. Api yang ada dalam neraka para jamaah, sekitar 70 kali lipatnya api yang ada di dapur kita. 70 kali lipatnya. Itu api yang ada di neraka jahanam. Jadi kita ini tidak akan mampu masuk neraka para jemaah. Apapun dan siapapun. Maka mari berjuang keras bagaimana kita bisa meraih ridho Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari dalam urusan agama kembalikan kepada jalan yang sesungguhnya, jalan Islam yang sebenarnya, yaitu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah inilah mengandung atiullaha wa atiur rasulah. Di mana di dalam surah yang ke-10, surah Yunus ayat surah ke-47, surah Muhammad ayat 33, 47 surah Muhammad ayat 33, apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Artinya, lihat surah ke-47 Muhammad ayat 33. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Atiur rasul, taatilah rasul. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian rusak amal kalian. Artinya, kembalilah kepada jalur aslinya, Quran dan Sunnah. Kembali ke Quran sebagai lambang dari atiullah. Kembali kepada Sunnah, hadis, sebagai lambang dari wa'ati'ur rasul. Dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Islam kita pasti benar. Pasti benar. Dan dengan kebenaran ini, pasti kita termasuk di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.